Selamat berjumpa lagi dengan channel Petrus Suryana dari Kota Batik Pekalongan. Kali ini saya berada di Patung Maria Asumta di area Gua Maria Krep Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Semenjak ada Patung Maria Asumta menjulang tinggi ini, Gua Maria Krep Ambarawa semakin menarik, sehingga banyak pengunjungnya hampir setiap hari, dari pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai pagi hari lagi masih dikunjungi banyak orang. Patung ini diberkati pada tanggal 15 Agustus 2015. Semenjak ada patung Bunda Maria Asumta ini, yang datang bukan hanya dari masyarakat sekitar, tapi dari Jakarta, Surabaya, Bandung, NTT, dari luar negeri pun banyak berdatangan. Seperti dari Timor Leste, China, Jepang. Patung ini karya tiga seniman lokal, yaitu R.A. Nugroho Adipe, R.B.A. Kuncoro B.P. dan R.A. Hartanto Agung, yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan Gua Maria Krep Ambarawa. Patung ini dibuat dari bahan resin dan pasir kuarsa, yang pembuatannya butuh waktu lebih dari setahun. Mulai dikerjakan 15 Agustus 2014, selesai 27 April 2017. Namun diberkati ketika patung ini belum total selesai pada tanggal 15 Agustus 2015. Tinggi patung 23 meter dan penopang 19 meter, sehingga total ketinggian 42 meter dan diklaim sebagai patung tertinggi se-Asia Tenggara. Teman-teman, di bawah atau di penopang landasan ini dilukiskan 7 peristiwa penting yang dihadapi Bunda Maria yang berhubungan dengan Yesus. Yang pertama adalah Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Yang kedua, pengungsian keluarga kudus ke Mesir. Lukisan ketiga adalah kanak-kanak Yesus hilang dan diketemukan di Bait Allah. Yang keempat, Bunda Maria berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Kalvari. Yang kelima, Bunda Maria berdiri di kaki salib ketika Yesus disalibkan. Yang keenam, Bunda Maria memangku jenazah Yesus setelah ia diturunkan dari salib. Lukisan terakhir adalah Yesus dimakamkan. Peran Maria dalam rencana keselamatan bersifat tetap. Ia tidak hanya berperan dalam kedatangan pertamanya sebagai Yesus Kristus, tetapi juga kedatangannya setiap hari secara rohani, bahkan sampai akhir zaman. Teman-teman, di sekitar area Gua Maria Kerpun juga terdapat lokasi untuk ziarah wisata, wisata kuliner, berada di area parkiran yang sangat luas. Sekian dan terima kasih kawan-kawan.